Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullah. Inna wa'dallahi suni janjine Allah. Iku hakun nyoto anani nyoto bakal ono. Wasafilan ngapuro ira Muhammad dan bika kanggo kesalahan ira. Tapi kesalahan Kanjeng Nabi itu tuh rupa maksiat, cuma ninggal sesuatu yang lebih utama, ketungkul ngelakoni sing utama. Iku dianggap suatu kesalahan nek kanggo ning ukuran Nabi. Ninggalne sesuatu yang lebih utama, meninggalkan yang lebih afdol atau yang afdol, sibuk atau fokus ngelakoni barang sing utama, iku dianggap kesalahan untuk ukuran Nabi. Wasafir kolan malifo patani kaya ono. Ku ngono wong tuane lungguh sandingi lawang. Lek polane liwat sandingi lawang ku mau yo gak dosa, tapi kurang ajar. Ora tuwa kok mantenan harus kaya ngene. Kapan-kapan gentus ndas iki. Ora tuwa lungguh liwat ngarepe gak ambil. Lek dosa sih gak dosa, tapi gak etis. Untuk ukurane moro apa mantun moro tua. Iki yang ngono. Nabi ngelakoni suatu sing utama, tapi meninggalkan yang lebih utama. Iku dianggap kesalahan. Nyuwun ngapura kowe Muhammad. Nek tau nglakoni ngono iku. Ku maksude dan bin kene kesalahan. Tutuk dosa-dosa dalam arti Kanjeng Nabi ku tiap malam moro diskotik, gak ngono-ngono iku. Kalau mali furokim Allah, gak usah ngono. Ngelakoni barang sing gak etis, sing gak sesuai karo tata krama untuk ukuran orang itu, iki suatu kesalahan. Kanjeng Nabi yang ngono, para nabi yang ngono, pernah melakukan sesuatu yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama. Itu untuk ukuran seorang nabi dan big, suatu kesalahan, bukan dosa dalam arti yang sesungguhnya. Wa astaghfirun yuno ngapura ira Muhammad lidan bi ka kanggo kesalahan ira krana dianggap salah krana melanggar etika mintar gil aula rupane dan bi mintar gil aula rupane saking ninggalkan luwe utomo wa tarkil abdolla ninggalkan tegese kang luwe utomo.